dulu ya di ini saat ini saya sedang berada di perlintasan kereta api dengan nomor 05. Ya, di sini ada palang berat. Lokasinya berada di Desa Ororogo Kulon, kecamatannya adalah Rembang, Kabupaten Pasuruan. Ya. Lokasinya berada di peta Bangil Wonokerto ya. Dan di sini itu ada palang baru coy. Palang menggunakan palang kontak ya, ini baru katanya ya juga baru sih, ini masih plastikan ini ya, tapi saya masih belum beroperasi ya, jadi ya jadi ya itulah agak ragu, tapi gak apa-apa lah, ini finally ada palang baru di kendali ini. Ini akhirnya dulu nggak ada apa namanya, emang nggak ada palangnya, cuman beberapa waktu lalu itu saya buka IG atau TikTok itu ya, ada info kalau di sini ada palang baru dan ternyata benar. Oke, seperti apa penampakannya, ikuti saja ya. Ini dia palang baru, palang Multek terbaru di perlintasan kereta api Jalan Raya Sukorejo yang berada di Ororombo Kulon, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Di sini ada palang baru dan juga ada WC jelas bobrok ini. Ini dia palang barunya. Cuman ini berbeda seperti apa namanya, palang lantek ya. Kalau lantek tuh ada bubble wrapnya, ini enggak ada. Tapi ini masih segelan plastikan dan ini masih belum beroperasi. Ya. Ini enggak tahu tunggu apanya. Ini paling masih diklat ini paling. Di sini tuh. Lokasinya sebenarnya saya suka, cuman jamnya keretanya sepi. Ke sana itu ke arah stasiun Wonokerto. Ya, kalau ke sana stasiun Bangil, cuman jam semuanya juga sepi ini. Saya bisanya bentar. Mungkin kalau tepatnya ada KA 2630 angkutan BBM dari Mangkota Lama tujuan akhir Bangil. Kok Bangil opo? Benteng. Ya, kita lihat palang sisi utaranya. Ya, ini dia palang sisi utaranya ini. Konfigurasinya mirip sih, ada WC yang jelas mati total. Terus habis ini ada palangnya, palang barunya ini. Cuman entah perasaan saya aja ya atau gimana, kelihatannya nih jarak antar dua lampu flasher ya pada tiang statik itu kok lebar ya. Kelihatannya Multek itu tidak selebar ini. Tapi entah ya, apa salah lihat saja. Saka juga yang jombang gimana, tapi ini bagi saya ukurannya lebar sih ini ya. Oke dia, sebentar lagi ada KA 2630 ya, jalan sih dari Malang Kota Lama tujuan Benteng. Seperti apa, ikuti saja cuy. KA 2630 angkutan BBM ketel Petma Pola ya, dari Malang Kota Lama tujuan akhir Petma dan melintas di jalan kira ini kali aku 05. Beda kilo aja tuh video ya, thanks for watching and see you next video. Sudah ketur gak, ternyata ada palang baru di jalan ini, tapi masih belum. Gak apa-apa, lain waktu disini lagi.